Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, syukur injing buat saudaraku semuanya, tercinta Tosan Haji. Berjumpa kembali dengan saya, Pusaka Tosan Haji, ya sahabat-sahabatku. Bisa mereview pusaka terbaru ini. Ini posisi saya di lereng Gunung Lawu. Ya, ini saya posisinya di lereng Gunung Lawu. Ini saya mendapatkan salah satu pusaka dari lereng Gunung Lawu, ya sahabat-sahabatku. Di sini ada nogo runtik, ya sahabat-sahabatku, kinata emas. Ini cukup menarik. Ini baru tak ambil di daerah lereng Gunung Lawu. Ya, ini posisi saya ini berhenti sejenak, belum ngopi. Ya, ini mendapatkan jauh-jauh dari saya dari Tuban. Ini memang dapat info saya mendapatkan salah satu pusaka yang luar biasa, sahabat-sahabatku ya. Ini kinata emas ya. Kita tambah sahabat-sahabat tuh. Ini estimasi eranya apa ya ini lah. Nek saya kayak duduk petiun kayak Majapahit. Ya ini kinata emas sahabat-sahabatku. Ini dapur, salah satu dapur yang memang cukup jarang kita jumpai di kalangan-kalangan Tosan Haji. Ya, ini besinya kelihatan bukan kinata full ya. Ini besinya sudah mulai kripis-kripis. Ini posisinya di Gunung Lawu sahabat-sahabatku, lereng Gunung Lawu. Monggo buat teman-teman atau saudaraku semuanya di area Gunung Lawu ini mau perjalanan ke pameran Magetan sahabat-sahabatku. Nah, cukup menarik ya. Ini salah satu pusaka terbaru. Ini saya dari Tuban ya sahabat-sahabatku, dari Tuban terus ini langsung menuju lereng Gunung Lawu, terus ini jabas lagi ke Magetan ya. Ini alhamdulillah mendapatkan salah satu pusaka yang cukup menarik, yaitu dapurnya dapur Nogo Runting atau Kiai Nogo Runting, kinata emas ya. Ini cukup menarik. Nah, yang jelas ini dimaharkan ya sahabat-sahabatku, nanti kalau ada yang cocok dengan pusaka tersebut nanti bisa hubungi di nomor kontak saya. Lok 13. Ini masih kelihatan kinatanya. Nah, ini emas asli ya, kinata emas ya. Cukup menarik dapurnya sahabat-sahabatku. Ini besinya ya, kelihatan nih. Ini sejarahnya memang dari salah satu, bisa kita bilang, orang ternama di area lereng Gunung Lawu. Terus orangnya itu sudah lumayan sepuh. Yang jelas ini terus dimaharkan. Ini tak ambil langsung. Ini cukup menarik kalau menurut saya, cukup langka daripada dapur-dapur keris yang lain ya. Motifnya Nogo Runting. Yang jelas ini dimaharkan ya sahabat-sahabatku, nanti kalau cocok dengan pusaka tersebut nanti bisa japri lah di nomor kontak saya. Yang jelas dimaharkan, cukup menarik. Ini ekornya ya, cukup jelas ya kalau ini kinata emas. Nah, ini warung-warungnya Gayaman Solo, kayunya kayu apa ini, Rembalu ya, Batimoho ya.
apa ya teman-teman, sahabat-sahabatku, dapur, salah satu dapur yang cukup unik, tergolong dapur yang sangat langka, yang tergolong jarang kita jumpai ketika kita hunting ya. Ini kelihatan businya kripis-kripis. Lumayan apa ya, nek menurut saya kerisnya lumayan bagus ya sahabat-sahabatku, lumayan unik. Ini ada kayak mutu-mutunya tapi gak kelihatan ini dalam. Nogo runting namanya ini ya. Ada yang bilang nogo manten, ada yang bilang nogo runting. Ini kalau saya, menurut saya dan orang-orang Tosan Haji ini masuknya nogo runting ya. Tuh, masnya kelihatan tebel ya. Mas-mas budo ini kayaknya teman-teman. Yang jelas dialih rawatkan, dimaharkan. Semoga nanti ada yang cocok dengan pusaka ini. Buat jadwalku semuanya, nanti kalau ingin foto lebih detail, nanti bisa langsung hubungi di nomor kotak saya. Yang jelas tak maharkan dengan mahar yang lumayan ya ini. Memang dapatnya sudah lumayan. Ya, cukup jelas sampai di sini ya sahabat-sahabat, itu posisinya juga bagus. Tapi nek risnya lumayan apik lah, lumayan unik. Bisa kita bilang sungguh langka sekali ya sahabat-sahabatku. Ini dulu digunakan sejarahnya ini kalau nggak salah memang untuk apa ya, menjaga sesuatu yang unsurnya kayak harta benda lah, untuk melawan musuh dan lain-lain seperti itu. Nih dari cerita yang pemiliknya, ini memang untuk melawan musuh, terus untuk menjaga harta kekayaan seseorang. Ya cukup sudah sampai sini ya sahabat-sahabatku. Nanti kalau ada yang cocok dengan pusaka ini, nanti bisa panjenengan bisa hubungi di nomor kontak saya, nanti tak kirimin foto lebih detailnya. Mungkin ini hanya sekilas-sekilas saja karena masih di lokasi. Ini saya mampir di warung sambil cari kopi dulu ya sahabat-sahabatku. Cukup jelas, nanti tak kirimin foto lebih detailnya ketika ada yang cocok dengan pusaka tersebut ya. Ya, akhirussalam wabillahi taufiq walhidayah, waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.